السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا شاكرين، حمدا نائمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث Ruya An Abi Amrah Sufyan Ibni Abdullah Al-Thakafi radhiyallahu an Fima rawahu muslimun Fa innahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya Rasulullah Kuli fil islami qawlan La as'alu anhu ahadan ghairak Qala Qul amandu billah Thumma stakim Rawahu muslimun Ma'asyirah hadratil muhtaramin, ma'asyirah lahibba, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, Musol Abdurrahman bin Auf, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang luar biasa. Kita mendapatkan umur hari ini dengan kita diberikan kehidupan yang merupakan modal yang paling berharga. Terlebih kita mendapatkan nikmat berupa urusan diniyah ukhrawiyah berjalan dengan lancar bi'idnillah. Kita beribadah diantaranya sholat, kita beribadah diantaranya lagi zikir, kita beribadah diantaranya lagi berdoa, bahkan hal-hal yang lainnya bisa kita laksanakan dengan nikmat serta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalu menikah kita bisa ngaji. Mudah-mudahan, dengan keikhlasan, Allah memberikan manfaat sampai dengan akhir hayat, bahkan sebagai bekal untuk mengarungi dahsyatnya hari kiamat, dan kita termasuk minal faizin. Golongan hamba-hamba yang perlu beruntung, Allahumma amin. Bapak Ibu pripun kabarnya? Alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa binaringan kawilujengan. Allahumma amin. Terakhir pada hari Senin keempat bulan yang lalu yaitu di bulan napa nika? Rajab nggih. Kita ngaos bahasan tentang istiqomah dan belum selesai dan sesuai yang kita rencanakan malam hari ini akan kita lanjutkan untuk bisa istiqomah yang pertama nabo wajhan maleh dalam betul yang pertama hubungan kita dengan Al Qur'an itu harus jalan yang kedua dalam Betul, iman dan takwa itu tidak boleh ditinggal, ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, belum. Ya. Yang ketiga rencananya malam hari, malam hari ini. Baik kembali melihat apa yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Yang dipengantar atau mukadimah atau prolog tausiah atau pengajian malam hari ini kita baca innaladzina qalu rabbunallah thumma staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru jannah allati kuntum tu'adun jadi sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami yang benar hanyalah Allah kemudian betul-betul mengikuti jalan konsekuensinya maka nanti di akhir hayatnya malaikat akan datang dengan memberikan janji jangan sedih jangan takut surga dijanjikan untuk kalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang kalian kerja kerjakan dan ini senada dengan perintah Nabi dalam hadisnya Imam Muslim yang pada Senin keempat bulan Rajab kemarin kita baca ada Abu Amr atau Abu Amroh namanya Sufyan bin Abdullah Al-Thakofi ini yang kelak di zaman Utsman bin Affan menjadi gubernur Taif. Maka Sufyan ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Panjenengan berikan saya wejangan, panjenengan berikan saya petunjuk yang tidak mungkin setelah ini saya tanyakan kepada selain panjenengan. Maka pesannya Nabi, kul aman tu ucapkanlah aku beriman kepada Allah sumastakim kemudian istiqomah istiqomahlah dan ini tidak bisa dijalani kecuali dengan il ilmu berikutnya yang ketiga ini masnya yang kecil ini kok anteng kelihatannya coba bapak yang bajunya coklat silahkan dibuka kresek putih itu ada yang mobil isinya kasih putranya ya. Nanti sampai rumah buat mainan. Ambil satu ya. Pilih warna apa? Ah itu. Wes, jangan dikeloni lek bubuk ya. Sudah yang besar jangan oleh jamaah. Tarik cilik jenengan ya Allah. Baik, kita kembali. <tuh> yang ketiga, sebagaimana alim ulama menyampaikan disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Muntaqat minal Kalimatil Mulkot yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Amin Abdullah Asyakawi yang ketiga Tadabur Kisosil Ambiya wadirosatihah Lita'asi Wal Amali Bihah untuk bisa istiqomah, yang ketiga kita harus dekat dengan kisah-kisah dalam agama. Ini yang ketiga, maksud kisah di sini adalah kisah orang soleh dari golongan para nabi yang akan kita ketahui bagaimana perjuangan mereka, sekaligus selain para nabi ada orang-orang yang memang oleh Allah dimunculkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya, untuk bisa diambil ibroh atau hikmah-hikmahnya, semisal Lukman, ya. ini di antara orang-orang soleh. Sekaligus, dengan itu kita akan mengetahui lawan serta musuh mereka. Maka, kalau nabi ini musuhnya ini, nabi itu musuhnya itu, dan yang lain sebagainya, maka dulu di antara musuh Nabi dan Rasul yang merupakan musuh Allah serta musuh agama ini punya sifat atau karakteristik buruk yang itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya contoh Fir'aun itu adalah sosok yang paling sombong betul tidak ibu sekalian betul tidak ibu sekalian contoh yang lain ya. Korun itu adalah orang yang sangat pelit Contoh yang lain, dan masih banyak yang itu disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. -Qur, Al Bapak ibu sekalian yang berbahagia, para pakar itu menyebutkan Al-Quran itu dua 3 isinya berisi tentang kisah. Jadi, kita ini tidak boleh alergi kisah, hanya saja kisah itu harus valid. Jadi, sumbernya harus betul-betul ilmu, baik itu dari Al-Quran atau hadis Nabi. Adapun dari selainnya, kita tidak boleh mengatakan itu benar kalau tidak benar, dan bila mana itu memang benar, tapi sangat jarang sekali. Sehingga yang punya sanat atau jeluntrungnya itu betul-betul benar, itu ya ada di dalam Islam. Betapa banyak di sini kisah ini dan itu, cerita ini dan itu, yang disandarkan pada ini dan itu, tapi ternyata pada ujung-ujungnya kata, katanya jari sopo tirasi sinten tirasi sinten iya jadi kita kembali kepada kisah yang ada di dalam Islam kisah-kisah ini masyurul kiram isinya seputar perjuangan kesabaran keistiqomahan kedermawanan kejujuran dan hal-hal yang baik yang masuk dalam ranah betul-betul akhlakul karimah atau itu memang tidak keluar daripada koridor syariat e-Islam. Dan ini perlu dimunculkan. Di saat banyak kisah yang lain itu serba menjepit, menghimpit umat ini. Banyak kisah yang lain demikian. Oleh karena itu sekali lagi kisah itu sangat banyak. Yang utama kita beli buku seputar siroh nabawiyah nabi kita. Ya, alah paling harganya 100 ribu. Tamel tumbas penyetan untuk satu keluarga dua hari telas. Buku bisa diwariskan. Betul tidak jamaah? Kita beli kisah Khulafa Uroshidin. Kita beli kisah Umul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, Istrinya Nabi. Kita beli kisah para sahabat. Kita beli kisah para tabiin. Kita beli kisah yang di situ ada Ibrah dan pelajaran yang itu adalah perbaikan untuk kita keluarga dan umat tapi ini rupanya umat ini sudah mulai jauh dari kisah yang sejati ya sehingga mereka terkadang berbelok ke kisah yang lain sampai direwangi sampai nangis-nangis padahal diapusi ya Nyun delok ngonten Setelah selesai kan tertulis cerita ini hanyalah fiktif belaka dihapusi di akhirnya kok percaya berarti iman-iman tisu tisunya aja mah ya iman-iman tisu tisunya mending kisah yang ada di dalam Al-Qur'an Allah pernah ya berfirman di surat Yusuf surat yang ke-12 panjenengan bersani ini sangat istimewa sekali ya ini sangat istimewa ska, sekali ayat nomor jadi uniknya surat Yusuf itu tidak ada nama lain kecuali Nabi Yusuf ya. dan ini pernah ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal dipertemukan oleh Allah di sab langit keberapa kira-kira Bapak Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf di sab langit keberapa tak kasih hadiah yang betul Ilmu apa ngawur ini? Ini bumbung baik hati ini tak dumi nih. Ayo, Sap langit keberapa? Lima nihku Nabi Harun. Ya. Ilmu apa ngawur? Ini nggak bisa nggak tak teruskan lu ngajinya. Sap langit ke berapa? Empat. Empat itu Nabi Idris. Ya nanti kalau diurutkan jutul. Ya. Ayo ini yang terakhir. sap langit nomor pinten. Enam itu Nabi Musa. Ayo berapa? Sembilan. ada sap langit ke sembilan itu buat buat ini, -ini. tujuh Nabi Ibrahim ayo dua Nabi Yahya dan Nabi Isa ayo keberapa? tiga, siapa yang jawab tiga tadi? ini yang jawab tiga ini kasih hmm. Kita kasihkan, ya. biar dipakai langsung cek ambunnya tambah gabretnya baik <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf kisahnya itu luar biasa di surat yang namanya adalah surat Yusuf ayat ketiga surat ke-12 ayat ketiga saya mohon dibantu terjemahnya ayat terjemahnya Niki imam yang satunya dok, badan ketok nih. Oh, ba? Yang satunya nih. Oh Silakan artinya surat 12 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Yusuf ayat ketiga Yang artinya kami menceritakan Kepadamu kisah yang paling baik Dengan mewahyukan Al-Quran ini Kepadamu dan sesungguhnya Kamu sebelum kami Mewahyukannya adalah termasuk orang-orang Yang belum mengetahui yeah, Jelas Bapak Ibu Ibu yang di atas Surat Yusuf ayat 3 Mari kita lihat bersama Allah berfirman Nah nunaku su alaika. Kami yang menceritakan padamu Nabi Muhammad Berarti memang Rasulullah itu dapat sanat Dapat transmisi dari Allah Wahyu Al-Quran ini lewat Malaikat Ji, Jibril Ini bukan omongan sembarangan Ini kalamullah Yaitu Ahsan al sebaik-baik kisah Bima yang kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Quran lewat al Quran lewat Al-Qur'an ini wa in laminal yang sebelumnya engkau atau kita semuanya ini juga termasuk orang-orang yang belum mengetahui mengetahuinya ini kisah Al-Qur'an kisah Al-Qur'an -Qur, al maka dari kisah yang seperti ini perlu untuk sekali lagi kita lihat, kita pelajari, kita teladani. Sehingga para nabi dan orang soleh itu untuk kita ikuti. Dan musuh-musuh mereka kita antisipasi kalau ada kita tinggalkan, kalau tidak maka kita jauhi. Karena nyuwun sewu, Ketika zaman dulu itu para nabi punya musuh sekaligus kalau umat itu memiliki karakteristik keburukan sehingga pada akhirnya Allah luluh lantakan mereka ganti dengan umat yang lain Allah utus nabi Allah berikan rasul berikutnya. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad itu sembarang kalir melumpuh, betul tidak? Sani genu kenapa nopo sing boten Curang timbangan, ada apa ndak? Kemudian kemusyrikan. Ada nang ala banyak. Kemudian penyimpangan seksual, Dan seterusnya. Ini termasuk di antara bentuk uji-ujian. Pada puncaknya terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau kisah-kisah yang ada di dalamnya serta kisah yang ada di dalam agama Islam. Yang itu disampaikan oleh Allah, demikian pula disampaikan oleh Rasulullah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan legalitas pada cerita tersebut sebagaimana di surat Hud ayat 120 ya kita ulangi surat Hud ayat 120 Allah berfirman surat yang ke-11 surat Hud ayat 120 wa kullanaku suali kamin amba rusuli manusab bitu bihi fuadak wajah akafi hadhil haqq wa maw'idatu wa zikra lil mu'minin silakan Ustaz Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 120 yang artinya dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad agar kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Yeah, Jadi pada setiap apa yang dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dari ceritanya para nabi, manusabbitu bi fuadak. Tujuannya untuk meneguhkan hati nabi. Lah umat juga mengikuti, sehingga orang yang mengerti kisah, paham kisah dekat dengan kisah maka akan istiqo, istiqomah. Maka kemudian Allah memberikan legalitas pada yang demikian itu ada al-haq kebenaran. Sehingga tidak pernah dihapusi, tidak ada yang fiktif. Selanjutnya, wa pelajaran. Wa sekaligus peringatan. Kagem sinten, lil mu'minin. Hanya untuk orang-orang yang beri, beriman hanya untuk orang-orang yang beri, beriman. Sehingga mari kita sekarang kembali kepada kisah agama, kisah Al-Qur'an, kisahnya dalam hadis, kisah orang-orang pilihan untuk diambil pelajaran dalam rangka diikuti karena itu keteladanan serta kisah yang buruk dari musuh-musuh mereka untuk dijauhi serta ditinggal ditinggalkan. Ya. Maka mari kita kenalkan putra-putri kita sedari Dini. Siapa itu rasul, siapa itu para sahabat, bagaimana perjuangan, serta kita bocorkan kepada mereka dulu bagaimana orang-orang yang dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosa tertentu. Ini penting. Ya. Ini ben penting. Bapak Ibu yang berbahagia, dari apa yang disampaikan oleh Allah ini, maka kemudian disampaikan oleh Nabi kepada umat dan tertera pada surat ayat 120 Jangan sampai kita tinggalkan Kita baca jangan kita lewati Untuk kemudian kita tadaburi Dan kita amal-amalkan Jadi mari sekali lagi kita kembali kepada kisah Namun kisah yang benar karena sekali lagi kisah itu tidak bisa lepas dari kehidupan Dan kita nanti di akhir hayat kisah kita akan diputar Ketika hari kiamat maka disebutkan di banyak sekali ayat Termasuk diantaranya Famiyakmal miskola darrotin khairayyaro. Dan kebalikannya, Wamiyakmal miskola darrotin syaroyyaro. Kisah kulo panjenan Peripun. Tingkah laku amal kita itu bagaimana? Bagaimana? Allah majalna min ahlil khair. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahli kebaik kebaikan. Berikutnya yang keempat. Di antara sebab untuk bisa istiqomah di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas sunnah, maka yang keempat resepnya adalah atau kiatnya adalah zikrullahi subhanahu wa ta'ala wa wa Membiasakan serta memperbanyak zikir, karena zikir itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi zikir itu artinya adalah ingat orang yang berzikir, berarti orang yang ingat. Maka, zikir ini kita jumpai di banyak sekali keadaan: ada yang sifatnya itu adalah seremonial, ada yang sifatnya umum. Maka, kalau sifatnya sudah diatur, ada zikir, bangun tidur, yang merupakan doa ada zikir setelah wudhu, ada zikir ketika setelah adzan, ada zikir setelah sholat yang sebagian orang menyebut wirid dan yang lainnya. Atau kemudian secara umum, meneng-meneng kita zikir, meneng-meneng kita zikir, berarti mboten men meneng. Soalnya meneng-meneng tenan ngoten malah bingungi. Ya. Ndak ada kita ini yang meneng-meneng tenanan. Kadang diingkluk begitu kita ini tidak meneng, betul tidak sekalian? kalian? Zikir Disebutkan oleh alim ulama hukumnya sunnah pada hal tertentu dan bisa jadi kalau itu kaitannya dengan kewajiban hukumnya wajib. Sehingga Imam Ibnu Hajar dalam kitab yang sangat terkenal yang disebut Bulu Gulmarom Minjam ya Yadilatil Ahkam itu membuat bab khusus dalam kitabul jami' bahasan tentang zikrullah wa dzikir zikir dan doa. Ya, zikir dan doa. Ini dalam kitabul jami' protolan dari bulu gulma marom. Betapa dikir ini luar biasa. Dan terkadang orang belum sampai ke arah sana sehingga menggunakan dikir Nabi palsu. Gimana misalnya. Sumrapnya dengan dikir Nabi palsu. Misalkan ke sandung, parang nombotan misuh. Dan ikut dikir Nabi palsu. Ya. Harusnya kan tidak seperti itu. Sehingga kalau ada apa ya kita bismillah. Kalau ada apa lagi kita berucap kalimat-kalimat yang memang ada tuntunan-tuntunannya. Titik-titik miso, titik-titik miso. Anda ya. Dan saya itu paling tidak suka dengan orang yang gampang miso. Alhamdulillah, banyak orang yang saya temui di masjid itu tidak ada yang miso, ya. Tidak ada yang miso. Di masjid tidak ada yang miso. Alhamdulillah. Di luar pun insya Allah tidak ada yang miso. Tapi kalau lewat, narik biasanya miso, kadang miso itu tidak titik. Tapi lambene gua pun begitu ya. Atau saya sudah pergi mungkin misuh. Cuma saya tidak ngerti. Saya husnudzon misuhnya prei. Baik. Sedikit membicarakan tentang zikir. Agar kita semakin menjadi ahli zikir, Allah berjanji di ayatnya surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. Panjenengan simak. Allah menyebut 10 golongan mulai dari innal muslimin wal muslimat sampai yang terakhir wa dzakirina Allah wa a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Silakan Ustaz, artinya. Yang keras ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Ahzab ayat 35 yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim laki-laki dan perempuan yang mukmin laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya laki-laki dan perempuan yang benar laki-laki dan perempuan yang sabar laki-laki dan perempuan yang khusyuk laki-laki dan perempuan yang bersedekah laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Gebarokuloh. Anu ya yang dikresek putih itu masnya ini kasih satu mobil, sama yang di luar itu biar anteng kasih yang dikresek tadi itu satu-satu ya. Yang perempuan kasih pledo apa ini, yang ini kasih mobil niku kula dadak beduk wau pados tirase bakule jenengan niki kadose juragan besi tua sing nyamar lah ya gitu kan mosok padha ra apa-apa juragan besi juragan besi niku bojone gelange teng trempol bojo kula mboten ate gelangan dibawa aja semuanya ya banyak itu anak-anak oh yang kecil kasih yang gede ngalah besar dapat pahala ya kecil dapat mainan <tuh> kita kembali ayat 33 surat al-ahzab ini punya histori loh, sekalian si jadi disebutkan dalam asbabun nuzul Imam Tirmidhi menyampaikan dahulu kala ada seorang wanita di Medina itu dari kalangan sahabat Ansor namanya Ummu Amaroh ya. Umu Amaroh. Tidak tahu siapa namanya panggilannya Umu Amaroh. Kita itu nggak boleh alergi dengan sebutan Umu Abu dan yang lain ini biasa. Corot Jawa nih Bapak Isinten, Ma Isinten usah dihubungkan dengan yang tidak tidak. Namun jeneng ya. Kita ini nggak perlu alergi kemudian sampai Bobi dan yang lain. Ini kan propaganda. Umu Amaroh matur kepada Nabi ketika Soan, ya Rasulullah, maroaina ila lirijal. Ya Rasulullah, kok titik-titik tenaga mon iki tiyang jaler tok. Kapan kita ini wanita? Ya. Pada akhirnya kemudian apa yang terjadi? Rasulullah diam diberikan oleh Allah ayat 35 surat Al-Ahzab niku sekalian. Minal muslimin wal muslimat. Sebutkan orang Islam laki-laki juga perempuan. Sampai puncaknya yang ke-10 wadzakirinallaha wadzakirat laki-laki yang dikir, perempuan yang dikir kepada Allah. Apa janji Allah bagi sepuluh orang tadi? Aadallahu lahum magfiratan, Allah berikan ampunan. Dikir itu diantara media pengampunan do, dosa. Wa aldimah sekaligus pahala yang banyak yaitu nanti dimasukkan ke dalam sur, surga. Pura nombor ten. Pun dikir nombor tereng. Ya. Baik, perintah Allah kita lihat lagi. Ada disebutkan terkait dengan dikir ini satu ayat agar kita berdikir sebanyak-banyaknya selama tidak ada pembatasan. Jadi memang kadang ada tuntunannya tiga, ada yang sepuluh, ada yang seratus begitu. Kalau tidak ada ya sebanyak-banyaknya. Enggak perlu pembatasan misalkan tujuh ribu, tujuh ratus, tujuh puluh tujuh. Lek kurang edan, lek luweh nanti so mandi misalkan. Ini tidak. Kalau memang tidak ada pembatasan kita tidak usah ikut demikian. demikian. Biasa saja. Ada di surat yang sama Al-Ahzab tadi Surat keberapa tadi Al-Ahzab? 33 Ayat 35 okay. Sekarang ayat 40 41 dan 42 silakan Ustaz artinya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al Ahzab ayat 41 yang artinya wahai orang-orang yang beriman berzikirlah dengan mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya dan ayat 42 dan ber dan bertasybihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Oke, okay. baik. Disebutkan pada dua ayat ini Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang yang beriman Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Tidak perlu kita jawab Sampun apa dereng kuati ya Ini apa ini Khawatir ya ngin apa ngin? Khawatir apa ya, Cocok khawatir ngapusi nanti ya apa di antara bentuk zikir itu wasa bihu hubuk wasila bertasbih memasucikan Allah lah kalian di waktu pagi dan petang sehingga ada istilah zikir pagi dan petang dengan bacaan tertentu bisa bak dasar lembut nuntuti bisa pada maghrib kemudian bak subuh itu di antara yang lainnya maka disebutkan ketika zikir yang banyak itu merupakan perintah Allah namun tidak ada konsep pembatasan kecuali yang memang dalil menyebutkan ngeten 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 dan seterusnya maka ya kita berzikir dengan zikir yang memang sudah ada di Al-Quran banyak, di atas juga banyak sehingga nanti zikir ini dikumpulkan oleh ulama ada kitab zikir yang sangat kandel itu punya Imam Nawawi namanya al azkar ini ada yang sudah ditaskih oleh Syekh bin Bas yang, -yang itu Bas ada kemudian karya Sesaid Wahaf Al-Khothoni. Ada kemudian karya Ustadz Yazid dan yang lainnya. Itu diantara bentuk bacaan-bacaan di Dzikir. Silahkan untuk kita baca. Kalau belum apal ya kita baca. Ya, apal itu bagus, kalau belum kita baca. Zikir nah ini, kalian, ada beberapa manfaat yang bahkan dalam kitab Al-Wabilusoyib Imam Ibnu Qayyim menyebutkan puluhan ketika mensyarahi kitab gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Yang disebut Al Kalimut Maka disebutkan zikir ini memiliki puluhan faedah. Ya, zikir ini memiliki puluhan faidah, -fai faedah. Sehingga kalau disederhanakan ada duniawiyah, ada ukhrawiyah. Muncul pertanyaan mungkin, Ustadz, bukankah kalau duniawiyah kita tidak ikhlas? Tidak. Boleh, karena itu masuk di antara solusi. Berarti kalau kita berpikir ada tununannya ya tetap ikhlas. Masalah diberi atau tidak itu ranahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masalah diberi atau tidak itu ranahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali. Di antara manfaat zikir secara duniawiyah Ya. kira-kira? Yang pertama. Ya manfaat zikir secara duniawiyah yang pertama akan dijaga dari mara bahaya artinya ketika hidup di dunia di dunia akan dijaga dari mara bahaya bacaan itu bacaan haukolah lahaul eh, bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Muslim, bukan Hauqalah Yunsebu. Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis riwayat Imam Muslim, bacaan tauhid yang ditambah dengan bacaan selanjutnya-selanjutnya. Hanya saja, peng setunggalatus, ya, lah setunggalatusnya ini yang mungkin kita makdek begitu. Tapi kalau terbiasa Insya Allah enteng. Tapi kalau belum harus kita biasakan. Ini baca subuh, ibu. Apa janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mankola itu tadi maka disebutkan karena adlu asri rikopin. Disebutkan bacaan itu tadi nilainya adalah setarap dengan memerdekakan 10 budak. Budak harganya berapa sudah? Sekarang keberadaannya juga sangat juarang sekali. Ini luar biasa. Wa quti lahu miat hasanat diberikan untuknya 100 pahala. Wa mukhiyat miat khati'ah dihapuskan darinya sepuluh salah seratus salah dan dosa. Wakanat lahu khirzan minas dan untuknya penjagaan dari si se setan. Hatayum sia sampai sore harinya. Hatayum sia sampai sore hari harinya. Ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manfaat secara duniawi. Walaupun juga ada ukhrawi diantaranya pahala dan terkait dengan pengampunan dosa. Di antara bentuk bacaan yang lain, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim manfaatnya dalam kitab Al-Wabilusoyib tadi, menjadikan segala permasalahan itu ada jalan keluarnya, dan hati yang sedang gula -gula, gundah gulana itu menjadi tenang bahagia. Ini manfaat secara duniawi. Pun oh, isa Kok cuwepet nggih. Jam pinten nengen kula sik kitab. Peggle kula kalih jam ngeten -nge. iki. Kita sendugi cuwepet rasane niki. sumbut kalih lek anu. Wow. Oh nggih jam Niku kok jam itu kurang sedasa niki. Yang di atas itu. Oh lah ya Allah Ustad ya pusi bin Auf kita lanjutkan sampai jam 8 Dan dulu enggak? Barakallahu fiikum. Bismillah Alhamdulillah Amma ba'd. Kita lanjutkan Wabarakat sekalian Jadi yang kedua Zikir manfaatnya secara duniawiyah adalah Permasalahan akan ada jalan keluarnya Kemudian hati yang gundah-gulana itu akan menjadi bahagia-bahagia. Maka ini disebutkan oleh Allah di suratnya Ar-Ruqtu, surat yang ke-13 ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Allah Ta'ala menyampaikan, alladzina amanu watatm'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatmainnul qulub artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ar-ra'd ayat 28 yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram nggih yeah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini jaminan oleh Allah, jaminan dari Allah. Ketika ada permasalahan, ketika hati sedang tidak enak nyuwun sewu orang misalkan merokok apakah itu bisa mengurangi atau memberikan solusi kalian? dalam paling sesaat itu itu karena prestis saja gitu. itu karena prestis saja saya ngopi cuma saya enggak ngerokok gitu. pun keliwat zaman ini ngerokok apalagi kalau orang kemudian minuman keras ketika ada masalah apakah itu menjadi solusinya juga tidak malah nanti akan fatal akibatnya. Botol kok waras tambah malah ndak waras. Demikian pula dengan narkoba, demikian pula dengan main, demikian pula dengan medok dan yang lain. Audzubillah min dalik. Maka seberat apapun masalah kita, setidaknya apapun nanti kita. Mari untuk kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sebelum itu terjadi Kita harus segera menuju Allah Agar itu tidak terjadi Atau bila mana sedikit terjadi itu Segera diberikan pertolongan oleh Allah Ya Jadi jangan sampai kita lari ke sana Kemudian yang kedua Manfaat secara ukrawiyah Ini diantara empat kemungkinan Yang pertama pahala Ya yang kedua pengampunan dosa, yang ketiga sebab masuk surga, yang keempat jauh dari neraka. Ya, yang keempat jauh dari neraka. Tidak kita baca dalilnya kita singkat singkat ya, karena insya Allah kalau ada kesempatan setelah hari raya kita ngaji kitab. Ini kan sekedar motivasi saya saja. Berikutnya. Yang kelima untuk bisa istiqomah adalah arif kotus solikatu yaitu bergaul dengan orang soleh atau kita punya prioritas dalam urusan persahabatan atau kaidahnya begini yuk sekalian jadi nyun sewu kita itu kenal siapapun boleh nggak ada larangan gini apa tapi untuk plek apa bahasa Indonesianya plek akrab okay, betul untuk akrab kita itu pilih-pilih yang bermanfaat untuk agama untuk akhir akhirat tapi tetap kita jauhi mindset untuk kita menitip nanti masa depan ini pun akhirnya bagi orang tertentu nitip dunia kebalikannya nanti ya jadi kita ini harus betul-betul menjadi santri yang pembelajar kita betul harap-harap cemas akhirat, tapi jangan menitipkan akhirat kita pada orang. Soalnya kalau orang itu merasa ngerti, artinya nanti dia itu malah geblinger menitipkan dunianya pada kita ini sebaliknya. Sehingga seakan-akan simbiosis mutualisme, tapi nanti di akhirat podon jeketei, saling laknat-laknatan dan seterusnya. Karena di sana itu tidak ada namanya persahabatan kecuali milik orang yang bertak bertakwa. Kalau kita lihat kenyataan kehidupan duniawi ini, bos sekalian, terkadang kedekatan itu bisa karena faktor macam-macam. Enten -macam. sing nyedek lah enten karep. Ini ada model orang seperti itu, apa nggih? Sehingga ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus diantaranya disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid menyebutkan dekatnya orang atau persahabatannya itu karena beberapa faktor. Misalkan kalau itu orang alim, kita butuh obat, kita butuh nasihat, kita dekati. Misalkan itu orang pinter, itu juga boleh pinter dalam arti punya keahlian. Kita menggali ilmu dan pengalamannya. Ini untuk kepentingan duniawi. Selama itu tidak merugikan dan itu ikhlas. Kemudian kalau itu orang biasa, kita saling berinteraksi. Kalau bisa mewarnai. Tapi kalau ini orang-orang yang berdampak pada hati. Nanti muncul subhat. Nanti muncul maksiat dan yang lain ini kita jauhi wis kalian. Kuatir mengke akhirnya ka katut. Termasuk nyuwun sewu dalam masalah jodoh. Yang belum menikah ada ini. Joleh anak ustad, joleh anak pak kaji, leh wong majelisan paling kok dijak ngaji, paling jak sembayang jangan, ya. mending dapat orang awam ya. Misal kita ambil contoh, ada laki-laki datang ke rumah seorang perempuan yang memang ini dedek aneh coro-coro bidikannya ya tapi dedek ini kalah sama yang ngepek asli ya jadi DDI, ketika dedek itu mungkin ya PDKT ke orang tuanya tapi dia punya attitude sehingga malu-malu ya lah kebetulan orang tuanya itu adalah orang yang biasa artinya tidak khusuk nemen tapi juga tidak tidak mursal gitu loh ya orang baik tapi biasa Kemudian anak perempuannya itu tidak tahu model bagaimana. Pokoknya ketika ada yang PDKT tadi dengan membahas bedah pancal, ya, dengan membahas bedah pancal. Kemudian pas sholat jemaah ngejak bapaknya, masuk salam, duduknya sopan, minum sedikit-sedikit nggak langsung digelogok mau telepon saja izin dulu, ya. Itu kemudian dilihat dari pribadinya bagus, akhlak moralnya juga top, kemudian agamanya nggih tapi sepedaan pan panjang. Ada yang lain yang PDKT dengan membawa mobil, ya, mobil loh nih. Dengan membawa mobil tapi sembahyang gehora, melebu blusak blusuk, HP mbek jigang dan seterusnya. Kemudian yang perempuan ini ditari. Kok ada temanmu dua itu kesini mbak? Iya ma. Teman apa? Ya mungkin punya maksud. Kira-kira mantap yang mana mbak? Ya kalau mama yang mana? Itu loh yang pakai sepeda mancal kelihatannya ke orang soleh. Ya yang mobil aja makan nanti sambil dakwah, takjak sholat, takjak ngaji. Ya. Apakah ini jaminan? Misalnya? Belum tentu. Ya, belum tentu, belum tentu. Sehingga mari untuk kita utamakan orang soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu mewanti-wanti dalam riwayatnya Imam Bukhari almaru e, riwayat Imam Muslim almaru ma'aman Jadi orang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Ini di akhirat termasuk idolanya dan yang lainnya. Kemudian disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam, Bukhari, almaru aladini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Jadi orang itu sesuai modelnya dengan yang biasa dekat dengannya. Maka perhatikan dekat dengan siapa dia kumpulan ngeten ngeten kumpulan ngoten ngoten kumpulan itu, itu itu dan seterusnya sehingga kalau mungkin malam selasa atau mungkin ada hari yang lain di sini mbak musa mbak buku sarungan bajuan kuku, atau mungkin jaketan atau mungkin gamisan kupluan ketuan atau ada yang sorbanan saja dan oh paling kapturaman bin off, oh ini paling disuranya ya, punya pemik ngaji jadi orang itu bisa menilai sekalian jangankan kita sekelas nabi oleh Allah diberikan rambu-rambu ya Jangankan kita segelas nabi oleh Allah diberikan nambu, diberikan nambu rambu. Ada ayat di surat al kahfi yang biasa jenengan baca. Jangan tanya polemiknya al kahfi ya, biasa saja lah. Saya minta petunjuk ke beberapa guru saya itu biasa Mbak mbiene katanya seperti itu. Kita kembali surat al kahfi surat yang keberapa? Berapa ayat al kahfi ini? kabeh jan rajin tenan jenengan iki Al-Kahfi. Wis ya. kadung rajin ya. Tapi tidak apa-apa, memang ada hadis yang lain yang saya temukan. Malam Jumat atau hari Jumat itu bukan hanya Al-Kahfi, tapi itu ada unsur kelemahan. 10 surat malam. Yasin itu ya hadisnya. Al-Waqi'ah yang ten ya. Tapi kan hadis itu versi siapa dengan nanti dibawa fikih kemana kan seperti itu ya. Sehingga agama nggih ngoten Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat berapa? 28. 28 Ustaz. Silakan diterjemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 yang artinya dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nggih, okay. warahmatullahi fiik. Allah Dawuh wasbir nafsaka ma'aladzina yada'una rabbahum bilghadati walanshi yuriduna wajahah. Nabi Muhammad yang kuat bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya pagi dan petang dengan mengharap keridoannya, mengharap wajahnya, nanti masuk surga melihat wajah Allah. Namun begini ada resikonya. Ya. Jadi orang itu kalau agamis, kalau khusuk, belum tentu orang sukses, belum tentu juga orang alim, belum tentu juga orang ini. Tapi persahabatan dengan yang agamis itu adalah prioritas. Kadang orang yang baik, orang yang itu mungkin dideskreditkan, dipandang sebelah mata. Tapi wong soge niku mengkelek loro nyun sewu. Sing diharap Arab niku tekanis yang purun akan gak nih jajan tok. Gini apa Bahkan lek like meninggal nih sing mikul pun di sini Jadi tidak boleh kita ini mendiskreditkan orang. Kadang orang itu malah jeketek. Ya. Sehingga Nabi saja sekelas beliau diberikan oleh Allah rambu-rambu persahabatan. Sekali lagi kita kenal siapapun legal. Namun untuk plek itu kita punya priori prioritas. Dan janganlah kedua matamu wala tak duainaka anhum turi du atal hayati berpaling dari mereka karena godaan duniawi dan pernak pernik pernak perniknya. Wala tutik man akfal nakol bahu andikrina watta baawahu hawahu amruhu furuto dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya kami lelekan dari mengingat kami serta menuruti nafsunya yang keadaannya sudah melewati batas sehingga mari untuk kita ini betul-betul bersahabat dengan yang semestinya termasuk mungkin punya komunitas dan yang lain ini nanti ketika momen-momen samongan jadi seremonialnya itu resmi itu lebih enak hati kematian lebih gampang sunatan lebih gampang mantena lebih gampang, jagung bayi lebih gampang. Tapi kalau tidak akan ruwet dengan hal yang tidak ada di kitab, di Quran maupun di hadis. Ini survei membuktikan. Ini survei membukti, membuktikan. Ya. Oleh karena itu mari untuk kita lebih cinta dengan saudara kita, kita tempatkan mereka selayaknya kita untuk menempatkan diri kita. Berikutnya, nomor pinten. Kita singkat saja ini ya. Selak rioyong Yang keenam disebutkan Syekh Abdullah Amin Abdullah asakowi As Hafidhullah Taala. Yang keenam untuk bisa istiqomah berikutnya adalah bersabar dan ini hiasan segala sesuatu. Ya, saya ceritakan kisah yang disebutkan oleh Imam Bayaki, oh maaf oleh Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadraknya. Jadi hadis sohih itu banyak sekalian. Bukan hanya di Bukhari Muslim. Sehingga Imam Al-Hakim itu Imam Ali Sunnah. Dulu dituduh Syiah. Bukan. Beliau punya kitab Al-Mustadrak ala Sohihain. Jadi yang kelewat dari Sohih Bukhari Muslim yang sohih itu ada di sini. Walaupun nggak semuanya sohih. Jadi yang paling sohih mutawatir kitabullah Al-Quran. Jadi Imam Al-Hakim meriwayatkan kisah dahulu kala di Mekah itu ketika dakwah terang-terangan yang masuk Islam itu ada namanya Amar nanti pulang ke rumah ibunya yang dulunya budak namanya Sumaya itu masuk Islam kemudian bapaknya yang bernama Yasir ini masuk Islam sehingga sekeluarga kalangan bawah ini Amar bapaknya Yasir dan uminya Umayyah masuk Islam ketahuan kafir kures disiksa diintimidasi diperlakukan tidak manusiawi ketika siang hari di dengan berbagai macam siksaan kemudian Rasulullah itu lewat Rasul berdoa untuk pertolongan itu bisa Allah kabulkan mampu Maha kuasa atas segala sesuatu Tapi Nabi itu mengajarkan yang namanya Kesabaran Dan kehidupan itu beliau Sallallahu alaihi wasallam Sobron ya yasir jannah Keluarga yasir yang sabar Janji Allah untuk kalian semua surga Subhanallah tembus Sumayyah adalah awal syahidah fil islam. Kata Ali sejarah wanita pertama yang syahid itu Sumayyah. Uminya Yasir. Uh, uminya Amar. Istrinya Yasir. Oleh Abu Jahal itu. Dengan besi itu ditembus mulut sampai kemaluannya. Anha. Kemudian nanti Yasir. Kemudian Amar. Di zaman fitnah antara Ali dengan Muawi. Muawiyah. Ini kisah mereka syahidnya mereka. Sehingga sabarin tidak ada batasnya kita tidak mengikuti slogan sabar ada batasnya sepakat nggih sabar enten watesi no mboten kalau ngaji misalkan jam jam 9 sabar no mboten hmm, enggak sabar jari enten batesi Allahu akbar bismillah walau satu sarap kumatnya nyuak nyuak ini tidak ngombe barang mungkin batinnya ngoten ya yang sabar jemaah. Baik, <tuh> selanjutnya yang terakhir yang ketujuh pada wawasan malam hari yang berbahagia ini untuk bisa istiqomah adalah dengan banyak berdoa banyak doa yang sohi yang sudah ada dalam kitab-kitab doa bisa ya mukolibal kulub seterusnya bisa pula Allahumma musarifal kulub seterusnya bisa pula di ayat 8 surat Ali Imran niku. Pun niki terakhir asli. Ya. Surat Ali Imran ayat 8, surat ketiga. Ayat 8. Ini semuanya sudah hafal. Rabbana la tuzikulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min rahmah. Innaka antal wahhab. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Imran Ali imron ayat ke-8 yang artinya mereka berdoa ya Tuhan kami janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Nggih, okay, barakallahu Tiba-tiba teringat dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah kitab ini sakral sekali karena tebal membahas tentang kehidupan kematian kemudian alam kubur dan akhirat bahkan termasuk huru haranya kiamat dalam kitab ini beliau memberikan bab cerita-cerita yang disandarkan kepada pemilik kitab al musonaf yaitu dua imam baik Abdurrazak maupun imam Ibnu Abi Syaibah jadi ada kisah dulu Imam Ahmad bin Nambal ketika hendak meninggal dunia itu kata putra beliau namanya Soleh jadi putranya itu dua Soleh dan Abdullah oh kata putra beliau yang bernama Abdullah nyonsew. itu berkata tidak 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 ketika ditanya kenapa bah setan itu mengajakku untuk murtad jadi memang nanti ketika di detik-detik terakhir atau di saat orang itu sekarat maka akan terjadi perang batin Iblis itu akan mengerahkan setan sampai akhir hayat tidak rela orang itu istiqomah di atas iman ini. Ada yang menyamar menjadi orang-orang dekatnya, jadi bapaknya, ikutilah Yahudi agama paling benar. Jadi ibunya, ikutilah Nasrani yang menghapus Yahudi. Jadi sohibnya, jadi ini itu dan seterusnya. Maka bagi mereka yang tidak tetap dengan la ilaha illallah, maka ini akan mendapatkan janji Allah di ayat ini. Rabbana la ba'da hadaitana wa min ladunka antal wahab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah tahu petun petunjuk. Dan berilah kami rahmat darimu engkau lah yang maha memberikan karuni, karunia. Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa sih Rasulullah itu bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarilah orang yang masih hidup di antara kalian eh talkinlah orang yang tidak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah itu karena janji beliau dalam hadis kitab sunan man kana akhiru kalamilah dakhalal yang akhir hayatnya la ilaha illallah itu bakal masuk surga la ini bukan hanya ketika hendak meninggal dunia jujuk nih susah sehingga perlu untuk difamiliarkan sedari hidup dipelajari yang ini tanpa batas batasnya oleh karena itu, dari beberapa yang sudah kita kaji, ini adalah motivasi kegemboloan panjenengan Maka, perjalanan kita ini masih jauh. Untuk bisa istiqomah, ini tidak gampang, kecuali yang diberikan gampang oleh Allah. Namun, tidak berat ya, bagi mereka yang memang diberikan kemudahan oleh Allah. Namun, betapa banyak yang tumbang di tengah jalan, berguguran di tengah jalan. Oleh karena itu, kita itu biasa tapi serius. Ya. Kita itu biasa tapi seri serius. Usaha kita itu akan ada batasnya, jangan kita terlalu percaya diri dengan pada akhirnya nanti mengurangi tawakal kita. Sehingga banyaklah kita berdoa sekaligus kita ini banyak tawakal kepada Allah. Karena di jari jemarinya itu hati manusia dibolak balikkan sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Ya mukalibal kulub sabit kulubana ala dinik. Wallahu musarrifal kulub sorif kulubana ila to'atik Ini doa kita semua semuanya Oleh karena itu mari untuk kita saling mendoakan Saking lepatipun walaf Benarnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Salam datang keluarga Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita berjumpa setelah hari raya Kita akan ngaji kitab tipis Tapi mudah-mudahan berfaedah gelatuk tapi yang penting serius ini harapan kita saya kira tidak ada pertanyaan ya, karena pembukaan ada pertanyaan buat no, nanti tunggal, ya yeah, silakan doanya. Pergi, jangan pergi kula jawab sini jangan pergi yeah. beri jangan bukunya tadi bukunya bukunya jadi ada pertanyaan saking bapak niki bedanya dzikir dengan doa kadang di pagi dan petang itu ada doa doanya yang lain jangan ikut ikutan tanya ya soalnya satu tok pertanyaan ini jadi zikir itu bagian dari doa usialan. Zikir itu kalimat umum ada doa. Lek doa ini kungge juga masuk zikir kan ingat kepada Allah sehingga satu dua dua satu nggak Sama dengan Islam iman iman ya Islam. Sehingga ulama itu khilaf Islam dulu apa iman dulu. Namun kalau dimutlak mutlakkan kiranya zikir itu lebih umum daripada doa sehingga dari zikir itu mungkin di bagiannya ada doa doa. Tapi ketika doa itu sebenarnya juga ada zikir kan ingat kepada Allah, tapi berisi permohonan. Berisi permohon, permohonan. Kita ambil contoh. Doa itu mesti robana atau kalau tidak ya siapa dengan menyebut asmaul husna. Sehingga nanti dengan maksud itu ada sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kalau zikir terang tidak memuji Allah saja tanpa meminta. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak ada, Allahu Akbar saya mau apa, -apa enggak? sehingga kalau kita dijumpai di zikir masa ya zikir sore maupun zikir sobah zikir petang itu kebanyakan seperti itu zikirnya ada doanya nanti juga ada namun dalam 24 jam ini mana yang dominan antara zikir ataukah doa itu sama-sama dominan namun kalau kita lihat lebih banyak zikir daripada doanya lebih banyak zikir daripada doa doanya sehingga dalam sholat itu lebih banyak bacaan zikir daripada doanya walaupun jauhnya itu tidak terlalu beda sehingga tadi ketika ada seremonial khususnya zikir maupun doa itu memang harus kita baca ada yang bahkan itu disarati termasuk zikir itu ya Al-Quran diantaranya surat Al-Fatihah itu itu ya harus dalam sholat karena rukun la sholata liman lam ya umil kitab hadis imam muslim tidak sah sholat orang yang membaca Quran kecuali yang mu'alaf atau dereng belas se ubah ubah ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar ini fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah Syekhul Islam maka tadi disebutkan ketika ada hal khusus yang memang kita harus itu ya ada tapi kalau tidak ya umum ya kalau tidak ya umum kita berdoa mungkin hajat kita berzikir mungkin mengisi waktu dan seterusnya begitu tapi tadi zikir lebih umum daripada do doa doa itu bagian daripada zikir termasuk di Al-Quran tadi jadi zikir itu diantaranya Al-Quran surat Al-Fatihah tapi di dalamnya juga ada doa ihdina suratul mustaqim alam biswa tapi jangan terlalu dipikir nanti akhirnya kita jatuh pada filsafat nah, jatuh pada filsafat akhirnya tambah bulat nanti ya. ya, begitu saja kata Imam Ar-Razi ketika belum menjelang akhir ayat nihayatu ikdamil ukuli ikolu Mengedepankan akal jeluntungnya itu adalah B. Bingung Natafi bihada Subhanakallahumma bihamdik Asyadu ala ilaha illa anta astagfiruq wa tubu ilaik Wa akhiran Wallahu ta'ala a'lam bisawab Wa akhiru da'wana Thumma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh